Langsung aja ya. Iya. Yang kita kan sebenarnya sudah belajar, sudah belajar. Tega mengulang-ulang aja, mungkin Bapak mempersingkat ada sedikit tips-tipsnya. Mungkin apa namanya cara-cara singkat aja. Kalau cara-cara ini sudah ada di sekolahan, sudah diterangkan kira-kira. Coba cari aja misalnya ya. Jadi kan ini dua nih, dempet dengan turunan kan? Inge, dua berapa aja? Ya. Jadi kalau hierarkinya, itu, jadi limit dulu, limit. Nanti setelah limit, baru ketemu dengan karena teori turunan itu semuanya dari limit. Nah itu urutannya. Tapi di dalam praktiknya, mengerjakan soalnya, kita bisa menggunakan limit-limit, soal-soal limit dengan menggunakan turunan. Coba kita ingat lagi ya. Kalau limit, langsung ya, kita ke turunan dulu ya. Meloncat sedikit. Masih ingat rumus turunan, misalnya fx sama dengan contohnya sederhana, 3x tambah 4. Maka f aksennya apa nih? 4 kali 3, 12x 3. Atau dengan kata lain, bahwa bila ada x, itu adalah ax pangkat n, maka turunannya a dikali n, x, n-nya kurang sah? 1 ya. Ini gunakan untuk penyelesaian soal-soal limit. Misalnya begini ya. Ada limit misalnya x kuadrat tambah dengan 5x kemudian ditambah dengan 6. Dengan x tambah 2. Untuk x mendekati kan kalau menggunakan cara aslinya ini difaktorkan ya. Limit difaktorkan ini kan. X tambah 2 dikali dengan X tambah dengan per X tambah 2. Iya. Berarti negatif 2. Nah, misalnya di apa lagi? Dicoret ya. Coret. Jadi tinggal sisanya masuk sini. Berarti jawabannya? X tambah 3. Ya, nih. Oh. Oh, ya. 1. Ya kan? Nah. Tapi dengan menggunakan turunan, bisa langsung. Langsung aja digunakan turunan. Jadi cara smartnya gunakan aja turunan. Tapi kalau di atas turunannya berapa nih di atas tuh? 2x kan? 2x. 2x. 5. 5. Soalnya turunannya sah? 1. Ini mendekati negatif? 1. 2. Ini langsung berapa? 2. 2. 1 kan? 1. Nah, lebih cepat. Iya, 1. Ya. Oh iya. Oh iyalah. Ini F. Ya. Ya, aku jadi gue. Jadi modelnya sama. Diturunkan. Turunan. Ya. Ya. Iya. Silakan aja dicobain. Cuma Bapak itunya aja. Cuma begini. Tambah lagi. Cara mau pikiran sob silakan tadi. Jangan sampai terjebak karena ada soal yang terjebak. Ini contohnya terjebak. Ya. Limit misalnya gini, x kuadrat tambah 3x tambah dengan 2. Kemudian di sini x-nya tambah 1. Tapi di sini x-nya mendekati 2. Apakah menggunakan cara smart? Boleh. Tapi di sini masalahnya di mana? Kalau di sini beda. Masalahnya di mana? Jadi kalau menggunakan cara ini, kita lihat yang ininya nih.
menyebutnya nih. Nah, yang bapak kasih warna kuning. Kalau kita masukkan langsung, ini kan hasilnya jadi berapa nih? Nol kan? Iya. Nah, ini masalahnya di sini sebenarnya. Jadi kalau nol, gunakan cara ini. Tapi biasanya limit tidak mesti. Coba lihat, kalau ini kita masukkan, nah, kalau tiga. Kita berapa tuh? Tiga. Tiga. Nah ini tidak masalah, berarti ini kan cara penyelesaiannya menggunakan substitusi langsung. Dapat kan? Nah di situ lihatnya, jadi ada juga yang mentang-mentang tahu caranya langsung menggunakan cara itu, padahal itu kan tidak perlu. Kenapa? Nyebutnya tidak nol. Kalau langsung seperti ini tidak nol, berarti langsung aja itu substitusi kan 2 kali 2 = 4. Kemudian 3 kali 2 = 6, ya kan? Tambah 2. Ini nanti 12 × 3 = 4. 3 = 4. Ini langsung aja ini menggunakan substitusi langsung. Berarti bila bawahnya Iya. Hanya perlu pakai cara smart lah, Pak. Iya. Pakai yang diturunkan. Bukan cara smart tapi cara menggunakan bisa menggunakan cara. Kalau ya. Kalau dia tidak nol, jangan diapa-apain lah, ini hitung ya. Langsung ini tidak sama dengan langsung aja jangan diapa-apain. Nah, selama penyebutnya tidak nol. Nah, bisa diterapkan ya bentuk lainnya ya. Ini semuanya berlaku loh ya. Nggih. Nah, itu untuk email. Silakan di-upload soalnya atau kita akan langsung ke trigun. Ini bisa dipahami untuk limit biasa? Aljabar? Bisa. Ya. Bisa. Kemudian ke limit trigonometri. Langsung ke poin-poinnya aja Bapak. Nah, kalau teorinya, kita menggunakan nih teorinya ya, di buku itu ada limit untuk mendekati nol, misalnya sin x per x untuk x. Oh, ini sama dengan sama juga dibalik ya, ini equivalent dengan limit sama juga x per sin x, ini juga sama dengan 1 untuk x mendekati 0. Ini di sekolah sudah pernah dijelaskan enggak? Belum. Belum, Pak. Belum. Apa, Pak? Limit trigonometri ini sudah di apa? Maksudnya masuk di bahan ulangan kah? Ada dipelajari, Pang, Pak. Kurang tahu, Pang, Pak. Ada dipelajari. Ada dipelajari ini, Pang, Bun kami. Ibunya ada. Oh, berarti limit tadi lah. Silakan tanyakan dulu Bapak ini aja materi bahannya nah, sederhana aja. Silakan mungkin ada soalnya di-upload aja. Nah, silakan di-upload kalau ada soalnya Bapak anu dulu, Bapak screenshot kan. Silakan kalau ada soal cari soalnya. Enggak ada? Kan ada pertanyaan? Ada? Ini. Soalnya ya, dari beberapa limit dari misalnya kuadrat kurang x ditambah dengan x dibagi dengan x yang untuk x mendekati. Cepat-cepat, bila.
Satu, Pak. Min satu. Oh, min satu. Nah. Min satu itu apa nih? Ya. Min satu, Pak. Eh, belum. Dua, tiga, tiga. Satu. Min... min satu. Ini min satu. 2x kurang 7. 7. Per 1. Iya. Negatif 1 ya. Iya. Cara apa? Cara diturunkan. Turunan. Turunan tadi, Tipang. Ah, diturunkan bisa ya. Dipaparkan juga bisa. Dipaparkan juga bisa. 4. X kurang 3 tambah X. 4. X kurang 3 kali X tambah 4. 4. Hah? Eh, belum. Lain. X kurang 3 dikali X kurang 4. Berarti X kurang... kurang 3 dikali X kurang 4. X kurang 4. X kurang... 3. Kurang ya? Iya. 3 kurang 4 min 1. Negatif, ha? Tuh. Turunkan kan 2X kurang 7 tuh. Nah, per 1. Ah, enggak bisa mungkin-mungkin 2 kali 3 6 kurang 7 ya sama. Ini jadi cara ini di sekolahan. Dede. Dede. Ada diberiakan, Pak. Apa ini diberiakan? Baik. Harus empat cara sidin tipang. Jangan cari tingkat jalan. Silakan ada yang ditanyakan soal kah? Silakan. Ini bukannya kedadean bahan soal nah. Silakan di-share. Silakan di-share. Bisa ya kalau men-share layarnya? Iya. Ya, lo Mas. Silakan dicoba atau lisan aja, Bapak menulis. Silakan. Silakan limit apa? Misalnya gini, 2, X kuadratnya dikurang dengan 11X ditambah 5 per X kurang 5 untuk X mendekati. Nah ini. Coba. Coba jawabannya. Sembilan. Sembilan. Caranya? Turunan. Turunan. Taruh saja Bukhari. Berarti 4X kurang? 4X kurang 11. 11. Iya, betul. 4 kali 5, 20 kurang 11. Ya? 9. Kalau cara ini dipakorkan itu faktornya adalah 2X kurang 1 untuk meyakinkan aja bahwa caranya itu benar dan sangat manjur ya. Nah. Ini dicoret. Boleh juga 2 kali 5 10 kurang 1 ya. 9. Tapi biasanya yang memfaktorkan ini yang jadi masalah. Nah, jarang-jarang teman melambati waktu tuh. Diturunkan aja. Tidak akan diturunkan. Kalau soalnya pilihan ganda, diturunkan aja. Sudah paham? Paham. Paham.
Limit tak masalah. Dan enggak. Silakan ada pertanyaan dulu, Bapak tunggu. Adakah? Silakan. Yang di-share boleh. Ada. Ada pertanyaan. Kadang Pak mencari dulu. Iya. Bab 1 2 3 loh kok. Bab 1 bab UK 1 UK 2 UK 3 loh kok. UK 3 kan berapa? Pokoknya bab 1 bab 2 udah. Bab 1 bab 2. UK 3 ada leh. Dede sok. Dang, lihat dong. Dede langsung di anu noh. Semalam soalnya itu. Maulah yuk ibu membuat anu yang cerita-cerita nih. Cerita apa? Ini tupang nao kada katujunya. Apa turunan gak? Turunan. Ah, enggak ada. Yang halaman ini kempet. Nah ini. Nah. Ayo bodoh. Bang ambil, Mak. Oh, ayo bodoh. Ya. Ya tuh. Tunggu ya, Mak. Yang di bawah jadi akar e kurang 3 kali akar e. Cara faktor plus 3. Berapa jawabannya? Atasnya berapa? Kalau dipatorkan langsung. Susah kan? Bawahnya. Bawahnya jadi? Akar X kurang 3. Kurang 3. Kali akar X tambah 3. Bentar. Akar X kurang 3. Di sini jadi? Akar X, akar X kurang 3 ya. Bisa ya? Nge. Per? Berenang. Oke lah. Ya. Nge. Nah. Kalau dengan diturunkan, akar X itu berapa? Seper X. Seper 2. X. Angkat. Seper 2. Nge. Berarti jadi dia 1 per? 2. X. Pangkat berapa? Min 1/2. Ini kan jadi 1/1 kan? Oke lah. Sama lah. Sama kan hasilnya? Pokoknya ada 1/2. Ini kan sebenarnya 1 dengan 1/3. Ya kah?
juga 1 per 6. Nah, itu dengan kurungan. Sepertiga tuh kayak Bapak. Ini? X pangkat negatif setengah artinya 1 per akar. Ya lah. Oh. Sama kan? Ya lah. Ini. Ya. Tetap berlaku punya Bapak tadi menggunakan tuh. Corona. Corona. Sama. Kemudian aplikasi daripada turunan ini banyak ya. Dari Bapak langsung misalnya gini ya. Ini soal cerita. Coba peluru tembakan samaan jarak itu adalah misalnya x ini ya, ini itu persamaan misalnya gini sama dengan Publish T dan T kuadrat. Nah, ya. Ketinggian minimum peluru tersebut. Ini aplikasi berbeda dengan ya. Nah. Halo, mana musik anunya? Ada pak. Nah ini berapa ketinggian maksimumnya? Ini kan persamaannya nih persamaan apa ini bentuknya? Bentuknya persamaan kuadrat. Nilainya memiliki nilai maksimum. Di mana melihat nilai maksimum nih? Koefisien daripada pangkat itu adalah dia memiliki nilai maksimum. Nah, nilai maksimum. Kenapa nilai maksimum? Nanti peluru tembakan tuh seperti ini anunya. Nah. Ya. Ini pada saat ketinggiannya di mana? Ketinggiannya pada saat di situ ketinggiannya. Nanti ketinggiannya nih. Nah, ini jarak ketinggiannya dari bawah tuh yang mana? Nah, dari ini ke sini nih. Ini ketinggian. Ini adalah ini hanya pada saat berapa ketinggiannya. Nah, cara menentukan hanya ini tidak lain ini bukan kenapa sebab perubahan jarak dengan perubahan waktu menghasilkan jarak per waktu apa? Jarak kecepatan ya. Kecepatannya dianggap nol di sini ya. Nah, nilainya nanti kenapa ini dia tidak nah dianggap nol di situ. Itu ada nanti pengaruhnya. Nah, coba kita turunkan. Kalau kita turunkan berarti S aksen ya. Dengan 12i 12 dikurang 2 2T sama dengan 0 tadi.
Nah, berarti 12-nya 2 i-nya. I-nya berarti 2/2. Nah. Ini 4. Ya. Ini itu adalah 6 detik. Berapa ketinggiannya? Nah, ini. Aulon behira dulu, Pak. Hah? Aduh. Oke. Aulon behira dulu. Iya, iya, iya. Berarti 12 kali 6 kurang 4. Iya. Ya kan? Dua belas kurang tiga enam. Kalau di sini meter, di sini juga meh. Harus kita dapat soalnya, tapi ini kita penggunaan penggunaannya untuk soal cerita. Aku tunggu soal dari kalian nih. Silakan ada yang tanyakan. Yang ditanyakan Bu Hari. Ada kah? Silakan ada yang ditanyakan. Tanyakan. Adakah? Soalnya silakan cari dulu. Anu bang, Pak, soal di apa namanya nih? Buat turunan waktu lawan volume anu nih, volume apa namanya nih, tabung di share per detiknya. Oke, share dulu, bisa enggak men-share? Enggak, Pak. Di share dulu. Kalau share soalnya di anu aja Pak, di tulisan.
Ini Pak, soalnya Pak. Sudah, keluar dulu. Ini Pak. Dedi menggunakan keran air untuk mengisian air ke dalam ember. Debit air keran tersebut 0,5 liter per detik. Jika ember berbentuk tabung dengan jari-jari 15 cm, laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi air dalam ember adalah... Nah, ini lumayan nih. Ya. Jadi... Ini harus kita data dulu ya. Yang pertama, Pak. Ini untuk ukuran debit itu adalah kita umpamakan dengan apa nih kecepatan debit itu ya, kita simpulkan. Biasanya pemilihan debit air itu apa, di fisika apa? Debit air. Debit aja ya. I aja nih. Debit, Pak. Di. Ya, di aja. Debit air itu kan adalah, rumusnya adalah luas permukaan, ya kah? Dalam fisika. Ya kada? Dikali dengan kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, itu. Debit dengan perubahan kan, ini bisa difungsikan dengan debit itu adalah perubahan y dengan perubahan y, perubahan titik ya. Nah, titik. Kemudian di sini r-nya 15 cm. Yalah. Halo. Tinggi. Iya, Pak. Ketinggiannya H. H 8. Ya, 8. 8. Kemudian D-nya, debitnya berapa debitnya? 0,5. Itu adalah 0,5 liter. Debit itu kan per detik kan? Yalah. Nggih. Sama artinya 0,5 liter itu kita jadikan senti dulu berapa? Setengah liter itu kalau dari jadikan sentimeter kubik berapa? Turun 1. Turun. Berapa? 5.000. Hah? Oh. Turun 1 berarti 55. 5. 500. 500. Ya, 500 cc. Jelas. 500 cc per detik. Nah, ini. Kemudian di sini di Y-nya ini sebenarnya begini ya. Kalau ini apa namanya? Kalau kita membuat sebuah perumpamaan ya. Misalnya begini. X Y. Ini kan itu macam bentuknya. Dia selama dia ada y, ya ada kan diumpamakan boleh, asal sama misalnya di sini tambahannya a, berarti di sini juga yo a, boleh kan, paham tidak ini membuat ini misalnya ada e pergi, asalkan dia selama mau g-nya di sini, mau app-nya di sini terserah. Ini manipulasinya. X di sini. X. Nah, maksudnya. Tapi tujuannya ada, tidak sembarangan ya. Tujuannya ada.
Karena apa? Ini luas permukaan ini kan biasanya disimpulkan luas permukaan. Luas permukaan itu apa ya? Perubahan. Ini bisa diumpamakan perubahannya. Jadi kalau di Y di T, luas permukaan itu kita umpamakan ini di Y-nya, di sini, di T-nya. Nah. Kemudian, hubungannya ini dengan H, H di sini nih. Nah. Ini berarti di H, ini juga di lihat. Nah, itu kan artinya apa namanya kurungannya ya. Nah. Ada situ dulu. Ini debit ini luas permukaan dikali dengan kecepatan. Oh, luas permukaan dengan kecepatannya itu debit ya. Rumusnya. Luas permukaan dikalikan dengan pahamlah luas permukaan kan kalau kita satuannya sentimeter, debit ya, kecepatannya apa? Sentimeter per, kalau digabung jadi sentimeter, nah, kubik per detik. Yalah, mudah-mudahan pas. Nah, jarak per waktu kecepatan itu, pahamlah, dan paham. Bapak, ano, sentimeternya tadi dapat di mana, Pak? Sentimeter yang mana? Persegi. Yang persegi. Nah, ini, Kak. Inggi. Itu kan karena luas, kalau luas itu satuannya apa? Oh, inggi, inggi. Nah. Luas sentimeter persegi. Ini luas. Nah, ini. Kalau kecepatan kan jarak per waktu. Oh, inggi. Sentimeternya kan satuan jarak. Waktunya apa? Detik. Nah. Ya. Ini. Nah, 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 nah. 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 Kemudian debitnya berapa tadi debitnya? 500 cm. Ya, ini yang ini berapa tadi 500. Ini kita buat 500 itu kan merupakan luasnya tadi apa? Luas permukaan itu adalah pi tabung apa? Tabung 2πr kuadrat luasnya biar kuadrat luas ya. Luas alas kalau nah kuadrat kemudian kecepatan tadi diubah ya ini menjadi ini satuannya IP dari kecepatan tadi ya IP per IP 500 ini tadi adalah dy per dt. Nah, turunkan aja. Jadi hasilnya apa? Ini berarti apa tuh? IP-nya IP per DP jadi balik ya. Berarti 500 kan? IP per PR kuadrat. Kuadrat. Nah. Per PR kuadrat. Berarti jadinya berapa? 500 per E kali 15.42 atau disebut 500 per 225 E. Nah, sampai situ boleh dicatat dulu. Di screenshot aja ya. Ini itu perumpamaan aja tadi ya.
Nih, jadi ini dp per dt-nya di sini nih. Nah, ini dp per dt-nya di situ. Itu perumpamaan aja tadi, perumpamaannya itu. Ini perumpamaan aja. Seperti contoh berbagai-bagainya, ini perumpamaannya aja. Nah. Artinya dp per d berapa? Dp per dh ya. Kali dengan dh per i ini sama dh-nya ya. Dah. Dan paham enggak? Ini berapa nih? 100 per 200 25p. Sama dengan 500. DP. DP per dh ya. Itu adalah balik. Kuadrat. Ini luasnya. Kali dengan dh per dt. Nah. Terus ada nilainya tadi. Apa nih? 500 per 225 pi. Oke, di sini sama juga. 500. Berapa? Ini juga 500. Berapa? 225 pi. Ya. 225 pi. 225 pi. Dan dh. Dh per dh. Per dp. P-nya tuh berapa? 14 kan? Ya lah. Ini 3,14. Nah. Nah. Berarti berapa sini balik? Dibalik ini panjang sedikit ya. Dibalik berarti dh per dt sama dengan apa? 225. 400 kan? 200 per nih 225 kali 225. 2 kali 225 kali pi kuadrat. Itu yang dihitung. Apa sudah tuh? Ini namanya. Dapat tuh. Menghitung itu 500 dijabarkan aja. Canda. Jawabannya berapa? 225 kali 225 50.625. Ini berapa? Ya. Per ya, lu bagi per berapa? Jawabannya berapa? Ada lah jawabannya. Jawabannya, Pak, mendekati wara ada, Pak. Berapa mendekati berapa?
1/300 p cm/detik. Oh iya iya iya. Berarti pi-nya ini jadi pi kah? Enggak, Pak. 1/300 p. Pi-nya aja kalau dihiganya. Ah, berarti ini tambah lagi 500/225 3,14 pi, gitu kan? Iya. Nah. Ya. Hasilnya sentimeter per detik. Iya, berapa jawabannya? 1 mendekatinya. Per yang mendekati ke apa atau jawaban apa nyebab? Oh, mendekati coba tadi. Ini kan 225, ini kan bisa kali 2 aja sudah 400 berapa ini 500 ya kali berapa? Anu, Pak, 50.625. 50.000. Namun belum lagi dikali 3,14-nya. Wah, 50.000 600 25. 25 kali 3,14. 3,14 P ya. P. Iya. Apa jawabannya? Oh, 500 tadi, Pak, sudah di anu, Pak? Hmm? 500-nya tadi dibagi enggak udah, Pak? Belum. Nah, masih 500. Ya. 500/158.962,5. Iya, berarti berapa seperti disederhanakan jadi 1 per 1 per 317. Iya. 317,925. Iya, sentimeter per detik. Iya. Dibulatkan berapa? 1/300. Ya ya ya, boleh. Boleh. 1/300 p. Heeh. Nah, juga ya. Tapi jarang-jarang pun soal kayak ini jarang-jarang. Cuma arahnya ini tadilah. Itu nanti kita ambil ininya tadi nah, nyatakan nah. Lah. Ininya nah. Misalnya di sini diminta ds per x. Kita nah. Ini kita buat di x apa ini yang ada hubungannya perubahannya misalnya di a di sini juga di a nah itu ini dia yang dipakai anunya nah nama membuat ininya nah yang misalnya tadi a misalnya. Sekarang ada lagi nah ini rasanya pernah Bapak temui di web rasanya ada inilah si anulah ini Pak anu nih soal di buku juga Pak rasanya ada ini semalam tuh beda jawabannya lah Bu ini kedede jawabannya 1/300 Pak bingung kami Pak saya itu pendekatan aja yang pasnya 1/319 tadi tuh. Ini rasanya soal di anu ada ini. Ya, silakan ada lagi. Atau bila hendak lengkapnya buka di web. Di web rasanya ada. Cari ya di situ ada. Rasanya di web ada tuh rasa pernah gua melihat soal kayak itu. Silakan ada lagi. Ya upload soalnya. Jadi ingat dulu luas bibit tadi itu luas perkotaan kali kecepatan itu asalnya. Nah. Bapak, mun soal limit pang boleh lah. Iya, iya silakan. Kadang pala mana dulu? Iya.
Silakan Dian, ya. Itu soal ulun, Pak. Iya. Silakan tutup anunya. Sama aja, Sindre. Turun apa? Menurunakannya orang nang bingung bener tenan nang akar-akar kayak ini. Nah, bentuknya kan ini kan menjadi limit. Ini kada usah. Yang ini karena ini pasti hilang juga. Ini hilang nih. Ya kalau nang ada XP aja. Ini juga hilang kalau diturunkan. Ya lah, paham lah. Ini kan angka nih. Oke. Nah, turunkan. Langsung turunkan aja kalau ikan mikir akan ngomong turunkan. Kalau ini menjadi X berpangkat. Ini kan 1 per 2. 2 per 2 berarti 3 per 2. Nah, itu kan 2 X pangkat ke tengah. Nah, ini 2 X. Ini 2 akar 2. Iya, akar 2. Ya boleh enak. Nah, kayak itu aja. Per tanda terakhir plus, Pak. Oh, plus. Iya. Nah, per ini kan x pangkat setengah yang akar 2. Nah, langsung. Itu berapa turunannya? 3 per 2x pangkat ke 1 per 2. Iyalah. Oke. Nah, ini setengah satu kan, berarti x pangkat negatif setengah, berarti seper energi berapa langsung nah? Per x. Seper x. Lah. Nggih. Nggih. Lah, itu paham? Nggih. Nah, di sini turunan akar dulu. 2. Janganlah. Oh iyalah. Akar 2, ini kan akar 2 turunnya. Iya. Yang ini pasti hilang nang min 2 akar 2 itu jadi antar dulu. Seper 2. Seper 2 EX. Langsung ini aja lah. Nah, langsung aja lah. Udah apa kalah? Boleh. Enggak. Ya, masukkan. Masukkan aja lagi. Langsung aja masukkan. Silahkan. Bapak ada tahu jawabannya gimana? Masukkan aja sih, Sob. Ini langsung aja nah. Sorry. Ini dalam bentuk ini kan berapa ini? 3 per 2 kurang 3 per 2 akar. Yalah, akar X lah. Yalah. Akar X. Ya, akar X langsung apa paham jangan lah, akar X. Ini. Nah. Itu kan. Ini pikirin dengan faktorakan. Akar 2. Berarti jawaban ya bukan mendengar aja jawabannya ada kan di situ bukan ada tahu jawaban juga lagi masukannya langsung dari Soendra baik masukan situ bila hendak nyaman ulun jadi persamaan ya Pak. Apa? Nah, ada dapat akar 2-nya, Pak. Hah? Ah, kali akar 2 aja. Ini kan masuk akar 2. Iyalah. Terus sementara kali akar x ini sama boleh jak lah. Boleh jak lah. Iyalah. Boleh enggak? Boleh. Satu kok boleh aja. Berarti di sini kan tinggal 3 per 2. X. Iya. Ini. 1. 1 per 1. X. 1 aja. 1. Ini.
2. Akar 2 akar x. Aja. Yalah. Yalah. Lama deh. Pak, tuh Pak, akar 2 kali akar x tuh boleh digabung 2x. Oh. Nah. Di bawahnya jadi apa? 1/2. 2x. 1/2. Kita kali 2 ya pulang ya kalau. Hitung nah. Bisa aja tuh. Masih ada jawabannya. Ini berapa nah? Nih. 3 kurang 1. Kurang 1. Tambah 2. 2. Per. Kali. Pak. Per. Kali. Kali 2. Oh, ini kali 2. Disubstitusi langsung kawala kalau Pak. Gua kawa. Enggak apa-apa leh. Subtitu langsung di ruang buka ke sini kan. Orang kada nang pas 3/2 akar x tuh. Eh, boleh, 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 boleh banget. Amun situ ulun dapat 8. Iya sama. Nah, iya tuh. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Udah Pak 8. Heeh. 4x2 8. Bukan jawabannya. Ya tapi kan kayak itu jopang bukai. Bawa kompeten jalan aja ternyata boleh pakai ini. Substitusi langsung sih melarang. Nih substitusi langsung boleh. Masukkan lah situ. Boleh. Yang melarang. Kalau substitusi langsung berarti berapa ini? 3/2 akar 2. Minus 1/2 akar 2. Hah? Hah? Oh, 1/2. Ah, jadi 1/2 boleh sih sama. Ya, langsung akar 2-nya di atas, boleh. Berapa tadi Hendra? Akar 2. 1/2. 1/2 akar 2. Akar 2 tambah akar 2. Ah, di sini. 2. 1/2 akar 2 akar 2. Yalah. Nggih. Nah, ini kan ke atas sama ya juga. Malah tak ribut pada sebelumnya, eh. Tinggi, Pang. Ulun aja nang beper akar atau masih pakai akar kalkulator, right. Apa nang nyaman, beden hasilnya sama, harus sama. Ingat deh. Nah. Kali berapa nah? Kali 1/2 akar 2. Nah juga. Ke sini berapa tadi? Malah 3. 3 kurang 1 ya. 6 kurang 2 6. 6 berarti. 6 ini kurang 2. Pak, ini 4. 4 tambahlah 2. Tambah 4. Nah, tambah 4. 8 sama. Gua mau bapak pribadi kan makain ini nah. Ribet. Panjangan Jirin. Ah, bapak pribadi kan memakai ini nah. Cenderung memakai yang akar X tadi langsung. Jadi jawabannya apa? 8. Nah. Lo dapat di soal UTBK apa? Ini mau di soal LN UTBK apa? Dapat soal di buku PDF. Ah. Tapi di sekolah kan tidak dilajari kan dibulain leh pakai turunan leh. Ada. Ya ibu harus cara ibu tipang. Ya. Kan. Tapi soalnya kan saya juga lah. Nah pak. Soalnya kan saya juga lah. Ada. Ada saya juga pilihan. Kan gembira tanpa ibu kan. Kalau pilihan gender langsung turunkan aja. Ada lah ibu belajar kan ada leh turunan leh. Ada apa? Nah pakai turunan aja. Asal ada bang. Kamu saya setengah jam hanya mengetiknya berapa? Bukhari soal apa ya disalahkan ibu makai cara seorang. Pokoknya pilihannya pilihan ganda selamat dah pakai cara bapak aja dah. Oke. Lanjut. Jam berapa nih habis waktunya nih? Tunggu bapak Paujar kan demam ada kan. Weh. Ya, oke.
Ada lagi? Belum, ada yang... Ada chat masuk di anunya tuh, Pak. Mana? Di Zoom-nya tuh ada chat. Oh, chat siapa nih? Oh, waktu habis ya. Oh, pakai guys juga, Bapak. Eh, sebutin lagi kata yang mana Mas Anu dan Yusamad. Jadi kan sebutin lagi. Ikan kah, Bok? Depia kah? Kau jari sebutin lagi Bapak Yusamad, nah. Apa yo? Ya bilang ada enggak, kita cukupkan aja dulu. Silakan nanti di WA aja. WA Bapak ada ya lah. Nggih. Jika ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan Bapak sempat melihatinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sedikit, waktu sebentar, waktunya terbatas. Hanya lewat menggunakan aplikasi Zoom. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.